yang tadi loh, yang melengking. Tadi gimana om? Ini aja, coba ini aja. Sekarang kan lebih dimudahkan untuk belajar itu gampang lah cari media, dan sekarang anak-anak sekarang kan tinggal obrol orang tua, pak minta ini minta dibelikan, belikan gitu. Fasilitas ya. Kalau saya dulu kan nggak pinjam-pinjam, nah sekarang sarana ada, terus untuk misalnya untuk belajar nggak perlu ke les-les, ada media YouTube ya, bisa belajar di situ, banyak tutorial di situ. Yang penting kemauan, kemauan, niat, dan jangan mudah menyerah. Kalau memang benar-benar ingin belajar musik, dan jangan terpaku dengan satu aliran atau satu person, misalnya sukanya itu aja main gitar. Jadi harus dikumpulkan dari beberapa orang itu referensinya, gitu ya. Di kalau bisa diculik satu-satu ilmunya, gitu. Iya, iya. Jadi semuanya ya, semua jadi, kalau bisa genre bagus, semuanya. Jadinya bagus itu. Iya, iya. Kalau cuma terpaku dengan satu aliran atau satu ini malah kayaknya kurang bagus. Iya. Bagusnya begitu. Iya. Yang penting kemauan, niat, dan jangan mudah menyerah. Iya. Terus belajar. Belajar musik itu nggak ada habisnya. Berkembang terus dari tahun ke tahun. Saya aja masih belajar terus sampai sekarang. Ya sekarang sudah dimudahkan dengan YouTube. Ya wes saya ikut-ikutan. Terima kasih ya om untuk ilmunya hari ini, sudah dikasih ilmu banyak. Alah, ilmu desa. Ilmu desa. Next kami bisa kesini lagi om untuk belajar. Oke. Siap. Semoga nanti Om Mas semakin sukses, semakin sehat Om. Amin. Sehat selalu bersama keluarga. Terima kasih banyak. Ya, sama-sama Om. Thank you ya. Ya, sama-sama. Oke. Siap. Oke, teman-teman, thank you ya.